kita hari ini berada di BSA. Kita akan menuju BSA yang lagi dalam pembetulan infrastrukturnya, dan kita lihat di BSA sedang ada pengembangan wisata daerah dengan infrastrukturnya. Kita akan coba lihat ke atas seperti apa di BSA untuk sekarang ini. Pembangunan Jalan BSA Bukit Sampalan Asri Desa Sukamaju perlu diperhatikan pemerintah daerah. Mengingat dan menimbang wisata alam Bukit Sampalan Asri harus dikembangkan karena berpotensi untuk kesejahteraan masyarakat sekitar. Kelompok Sadar Wisata Bukit Sampalan Asri dan masyarakat Dusun Sukamaju berinisiatif bangun jalan dan dana tersebut swadaya masyarakat. Wisata alam Bukit Sampalan Asri menyediakan dan memfasilitasi di antaranya area kamp, WC umum, lapangan kegiatan listrik, dan sarana-prasarana lainnya. Mantap suasana ngopi di Bukit Sampalan Asri. Jadi buat rekan sobat wisata, kalau ingin ngopi enak, nyaman, santuy, BSA saja.
Hemat, nyaman. Halo guys, sobat wisata BSA, mantap buat liburan weekend keluarga juga, buat komunitas berkemah. Yang mau hadir berkemah. Posisi penerangan sudah ada, air tersedia. Wah, pokoknya mantap banget. Halo sahabat wisata, wisata di Ciamis aja. BSA salah satunya, view-nya posisinya di perbukitan dan di sini sangat cocok untuk berwisata bersama keluarga. Ada kolam ikan, fasilitas juga lengkap, ada air, ada listrik, akses jalan juga sekarang lagi diperbaiki. Pokoknya enggak, pokoknya BSA oke. Berkemah sama keluarga di BSA aja, dan wisata tetap di Ciamis.